Halo, selamat malam, selamat malam semuanya. Oke, um, oh ya tadi videonya nggak ada suaranya, maaf. Uh, jadi malam ini kita ada uh, di acaranya Creative Hub. Um, yang bahkan membahas tentang strategi marketing. Nah, uh, sebelum itu aku mau mungkin ada yang belum tahu nih Creative Hub itu apa. Jadi uh, sebelum itu aku mau menjelaskan dulu tentang Creative Hub. Jadi Creative Hub itu adalah uh, platform networking di mana. Um, freelancer itu bisa uh, ngepost jasa mereka kayak gitu. Jadi uh, Creative Hub ini bukan cuman tapi sebenarnya Creative Hub ini bukan cuman untuk freelancer yang bisa memanfaatkan platformnya Creative Hub, juga bisa seperti UMKM kayak gitu. Jadi kalau kalian mau uh, mencari jasa foto produk atau videographer untuk iklan ataupun um, VO bahkan bahkan VO atau modelnya pun ada banget di Creative Hub. Bisa banget kalian cari. Nah, um, sebelum itu juga aku mau mention nih, jadi Creative Hub itu punya fitur baru namanya marketplace, di mana kalian bisa langsung mencari jasa itu seperti kayak lagi belanja di online kayak gitu. Nah, jadi malam ini juga kita kreatif Hub bakal bagi-bagi voucher sebesar puluh ribu untuk 10 orang, di mana jadi voucher itu bisa kalian pakai untuk membeli jasa di Creative Hub. Jadi kalau kalian lagi cari ilustrator untuk membuat, desainer untuk membuat logo UMKM, logo bisnis kalian, ataupun kalian lagi mencari model untuk... Um, iklan kalian itu, kalian bisa banget uh, jadi manfaatkan voucher ribu untuk 10 orang uh, beruntung malam ini. Nah, caranya itu oke, okay, uh, sebentar aku bakal share ini ya. Nah, uh, jadi kalian bisa menemukan jasa foto, video fotografer, videografer, ilustrator, dan desainer itu di Creative Hub. Jadi, caranya kalian malam ini tinggal. Um, Kirim-kirim pertanyaan nih ke Kak Paula, ke narasumber kita malam ini yaitu ke Kak Paula. Jadi pertanyaan-pertanyaan menarik untuk 10 orang itu akan kita bagikan voucher marketplace se sebesar puluh ribu. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya teman-teman malam ini karena kita akan membahas tentang strategi marketing yang juga penting untuk bisnis kalian. Nah, oke okay. kalau gitu mungkin aku langsung masuk aja untuk perkenalan sama Kak Paula. Mungkin Kak Paula bisa memperkenalkan diri dulu kali ya. Oke, okay. halo. Aku Paula. Aku umur 28 tahun. I am a mom. Uh, I'm also a wife. Terus aku uh, CEO and founder of Curve Oke. Okay. Nah, uh, Kak Paula itu tadi barusan mention kan uh, kalau Pak Paula itu CEO dan founder of Curve. Terus, um, kita mau tahu nih, yang menginspired Pak Paula waktu awal membangun Curve ini, apakah... Uh, oke, okay. sebenarnya sih aku dulu sempat kerja. I was working for like um almost two years terus sempat berhenti juga, terus aku sempet punya anak. Terus like um aku juga nggak apa-apain pada saat itu. So actually I'm like looking for something yang benar-benar aku aku pengen lakuin gitu. Uh, it's very hard, it takes a lot of time, tapi aku pengen coba satu hal ini because like uh, aku dari dulu suka banget nih pakai baju-baju basic and uh, pakai baju body fitted gitu. Jadi dulu uh, kalau misalnya cerita dikit, kalau dulu tuh I feel like uh, tank top itu is my safest place, jadi tuh kayak bener-bener tank top is everything to me, jadi aku kalau dari awal, dari aku ABG tuh aku beli itu tank top, or even nggak jauh-jauh dari situ, yang kayak bener-bener yang body fitted, body fitted, baju yang body fitted gitu, I feel like it's my safe place. Terus dari situ, aku ngerasa kok I was uh, buying uh, the same thing over and over again sampai sekarang gitu. And in each uh, aku pembelian shopping itu, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ga, ada gap gitu, ada ganjel kayak "I feel like it should be like this, it should be like this" gitu. Nah, dari situ itu mulai start kayak "wait, kayaknya aku bisa make something out of it deh, kayak aku bisa bikin um, tank top". Which is yang benar-benar apa yang ada di imajinasi aku, apa juga yang uh, aku pengen lakuin uh, with all the frustration yang aku alamin gitu. Oke, okay. uh, berarti uh, goalnya Kak Paula dengan curve ini apa Kalau untuk kayak um, dengan cara Kak Paula membagi curve ini ke mm -hmm. audience gitu? Oh, oke. Okay. Uh, jadi, our mission is actually to empower all the women out there. Jadi, buat lebih pede and gain more confidence through curve pastinya. Jadi, like, uh, karena introduce something that the style yang body fit itu kan it's not easy. Karena nggak semua orang kan pakai baju yang body fitted. Dan nggak uh, semua orang juga kayak pede dan comfortable uh, pakai baju body fitted seperti ini. So, in curve we really kayak uh, want to elevate the confidence. Kayak bener-bener want to uh, biar lebih embrace yourself, lebih uh, confidence confident With you in uh, in many ways actually and uh, I'm hoping that with Curve people gain more confident gitu. With tapi Curve. Uh, ya, tapi benar sih uh, saya sebagai sebenarnya saya sendiri juga customer kayak gitu jadi kayak uh, ngerasa sih dengan baju yang uh, kayak gitu bikin agak tambah pede kayak gitu. Nah jadi uh, itu menarik sih jadi kayak dengan goals kayak gitu dengan um, di, bisa dibilang strategi marketingnya uh, hmm? Curve itu di di Instagramnya di uh, onlinenya kayak gitu uh, kalau menurut Paula sendiri how do you define your kayak marketing strateginya gitu gimana hmm, sebenarnya simple ya I was starting small jadi itu dulu aku timnya cuma ber berempat uh, actually me terus ada satu Packers my sister and my husband gitu dulu my sister my husband itu bener benar bantuin aku juga di dalam segi kayak kalau manage, kalau misalnya ada pembukuan dan segala macam gitu, because I'm focusing on marketing and selling the product, making the product gitu, jadi uh, before aku tuh bener-bener dari awal aku buat Curve itu bener-bener aku tuh very engage with my customer gitu, and I was also an, uh, an admin before, aku admin selama enam bulan waktu Curve baru aku bangun, so it's like an advantage for me to be closer gitu ke mereka, nah aku tuh juga sering live, sering story aku sering review, and also so I was the one who di uh, reply DM mereka juga gitu, nah dari situ aku uh, aku realize something that the customer relationship is very important gitu, nah aku dari situ bener benar kayak build engagement more with them karena dari situ aku jadi tahu mereka uh, ada uh, frustration di mana, mereka pengen seperti apa At the same time, aku juga bisa keep the trend. I like what's going on with the market, gitu. And mereka juga, sometimes it's like a two-way communication. Jadi, pas aku juga bisa explain ke mereka, mereka pun bisa kasih aku feedback, which the feedback is very important to me juga, gitu. And yep, to gain more relationship to, uh, to customer is my goal, sih, dari marketing-marketing ini, gitu. Oke, okay. uh, tapi kalau di, uh, pas awal membuat curve ini, um, kayak gimana sih mendesain kayak gimana uh, target audiensnya curve ini gimana kayak gitu. Uh, ke, ya ke iya Kak Paula pertama gimana kayak gitu. Uh, uh, untuk decide target market. Sebenarnya iya. karena kita selling basic, Kak, uh, Dan basic itu very timeless kan. I mean like everybody uh, pasti butuh basic gitu. Jadi kayak sometimes orang juga pakai tank top buat jadi inner buat blazer mereka atau enggak pakai kayak uh, kayak baju yang sleeve kayak aku gini buat daleman gitu kan. So Everyone needs basic gitu, jadi kita nggak targetin specifically, but we are uh, we aim for like uh, semua generation sih kalau bisa. But then at the same time kita emang benar-benar start small dulu, mungkin dari yang uh, middle sampai up nantinya. Nanti kita benar-benar menjangkau. But then uh, during that time kita juga belajar untuk lebih ngerti nih what's going on with the society now gitu. Jadi kita sembari jalan sih, sembari jalan sembari berkembang, sembari berkembang gitu. So the target market is actually still build build. Up seiring kita uh, jalanin curve okay Oke uh, Terus kalau misalnya Tadi kan Kak Paula mention tuh tentang Kayak building relationship With customer kayak gitu kan uh, Tapi menurut Kak Paula sendiri Sebagai Business owner kayak gitu Seberapa pentingnya sih kayak Kita harus interaksi dengan uh, Customer kita atau audience Kita kayak gitu Okay, it's very important for me to interact with them because I have to know what's going on in the market gitu. Karena we cannot just assume what's going on based on what we like doang nih. Yes, of course based on what I like gitu and then we make something. But then we also wanted to know nih sebenarnya customer tuh di market lagi pengen kayak gimana sih. So that's why aku itu ada namanya kayak uh, curve care. Nah, aku tuh pegang banget tuh handphone curve care. So every complaints, every feedback itu semua langsung direct to me until now. Dari dulu sampai sekarang. Even DM, aku kadang suka, uh, reply juga gitu. So I know, kalau misalnya ada komplain, aku mau juga langsung explain gitu. Jadi biar aku tuh uh, tahu gitu, kayak uh, sebenarnya uh, ada apa sih itu customer. Aku lagi pengen baju seperti apa, sometimes bahkan karena emang the relationship that I built is uh, kayak udah deket juga sama customer. Jadi mereka sometimes bisa kayak kirimin aku gambar kayak. Uh, Ci, tolong buat yang kayak gini dong Lagi tren nih, aku suka yang kayak gini So from that feedback, aku tuh sering Kompel-kompel apa and make something gitu Ya yeah, gitu, seperti itu Berarti, ya emang berarti Penting banget sampai uh, Bahkan feedback dari uh, Customer pun Juga Ikut diperlibatkan Kayak gitu ya, dalam kayak uh, Marketingnya curvy, Kayak gitu ya Kak Oke okay. Terus kalau misalnya uh, kak Paula sendiri curve itu kalau misalnya interaksi dengan audiens itu uh, caranya gimana aja kak? kalau uh, aku uh, I often do IG live kayak misalnya seminggu sekali atau seminggu dua kali kadang juga kalau misalnya kita lagi launching produk aku kadang suka countdown yuk aku seru-seruan juga sama mereka kayak it's almost launching aku bisa kayak saking ya, terus aku juga reply to DM kayak yang seperti tadi aku bilang terus aku juga um, sering juga um, reply di curve care jadi mereka juga tetap masih bisa reach aku kalau misalnya ada komplain atau misalnya feedback that's how we do it actually in curve kalau uh, cara Kak Paula make them feel kayak make your customer feel like connected to your brand kayak gitu kayak effort-effort yang dilakukan Curve sendiri di sosial media Contohnya itu gimana aja Oke, okay. uh, tadi uh, aku ada mention juga kalau misal uh, kalau misalnya aku sering banget cerita sama mereka gitu like what's going on in Curve, kenapa aku uh, buat Curve and then why there's this collection aku suka banget kayak ceritain kenapa 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 and there is always a why in there gitu nah terus another way juga nih buat interact sama mereka uh, buat feel connected sama mereka itu through the content jadi aku ada kayak monthly team juga nih kayak misalnya bulanan kayak misalnya bulan ini kita ada karena ini ulang tahun kita yang kedua ulang tahun Curve yang kedua jadi kita ada tema namanya togetherness gitu so why we bring togetherness and we want everyone involved gitu karena uh, Curve sebenarnya actually grow during pandemic gitu and we are here now benar-benar together sama kerbis itu dari awal ada yang customer aku dari benar-benar aku awal banget sampai aku udah maksudnya sampai kita udah dua tahun gitu dan we been through any uh, many things together gitu that's why we bring up this theme on our birthday gitu to appreciate everyone and everyone will feel connected and then kita juga bisa uh, kita juga sering kayak story intro back kita nih waktu dulu inget nggak Kirby uh, packaging kita ta improvementnya atau enggak kayak dari thank you card nggak ada thank you card jadi seperti itu loh jadi kayak some changes yang mereka juga lihat gitu and they are in the journey with us gitu in a way they are they are feel connected with Carve gitu terus also Uh, kita juga ada curvy of the month Jadi uh, misalnya ada Miss Curve July Miss Curve August Jadi mereka bisa apply me every month gitu kan Buat jadi curvy of the month gitu And then they gotta share their own stories gitu Because I, uh, I realize kayak uh, Gen Z Apalagi yang sekarang Itu demen banget kayak express themselves gitu Even me, I, I like to express myself gitu Because I feel like I'm not alone Jadi kayak orang-orang tuh lebih kayak Pengen menceritakan uh, Cerita mereka gitu And inspire other people gitu And we in Curve Itu bener-bener Menyiapkan satu platform Yang uh, Dimana mereka juga bisa Tell their own story Inspire others gitu And they can participate In this campaign gitu So they feel connected Nice Nah kalau Speaking uh, of social media Gitu ya Kayak Gimana sih Sebenarnya social media kayak Place in your Strategy for your marketing Kayak gitu Kak Uh, social media is very important karena first of all, curve itu mulai dari Instagram. We don't have website back then, jadi aku benar-benar pure dari Instagram. Lalu aku baru ada website tuh kayak sekitaran tahun uh, tahun lalu deh. Uh, baru ada website tahun lalu, ya sekitaran tahun lalu atau tahun ini. Nah itu pun juga baru gitu. So everything actually uh, takes part in our social media content kita di social media, my review in social media, which. Uh, I do review every single uh, single clothes that I made gitu. Jadi benar-benar semua itu di social media, IG lah juga di social media buat kita interact langsung with the customer gitu. So uh, it's uh, very important, very important. Apalagi kalau dulu waktu kita nggak ada website, kita harus utilize every tool sebenarnya yang ada di Instagram sih buat kita uh, uh, apa ya buat kita kayak marketing gitu. Berarti bisa dibilang uh, social media itu salah satu um, kayak main tools for your strategy marketing kayak gitu ya kak yes very our main core actually oke okay. nah kalau untuk social media sendiri kayak social which kayak which social media platforms kayak gitu yang dipakai Curve untuk uh, untuk uh, memasarkan bisnis kayak gitu Oke, okay, kalau misalnya sekarang, kalau dulu kita emang kan pertama karena emang dari Instagram, so we would say Instagram, karena tapi sekarang kita udah, udah ada website, I think shopping will uh, much more better in website karena lebih organized ya. Kalau di Instagram tetap ordernya lewat WhatsApp gitu kan. And then we also try TikTok gitu, terus we have YouTube, we have Pinterest gitu, and all those kayak misalnya YouTube sama TikTok itu sekarang lebih ke awareness gitu. Tapi buat yang lebih untuk kayak selling, we prefer Instagram ya based on our experience. Experience gitu, and also website sih. So ya, yeah, I would say uh, Instagram based on my experience. Kalau untuk konten sendiri, Kak, oh. kalau uh, gimana sih, Kak Paula, kayak dengan curve ini mendesain kayak apa sih, konten apa yang harus di-post, atau kayak gitu-gitu? Oh -gitu? Uh, iya, yeah. so actually itu prosesnya lumayan panjang karena sebenarnya kalau misalnya konten itu kayak ide, itu kayak... Uh, Very difficult, karena uh, untuk meng satu konten yang to be real, to be authentic, itu kan kayak nggak gampang gitu. So, the process itu benar-benar lama, kayak misalnya yang oh, kayak August ini, uh, kayak aku kan uh, personally, I design the clothes myself. Terus, uh, aku ada tim juga, kayak tim untuk bikin pola dan sebagainya. Tapi, kayak part of production is uh, me and the production team. Terus, untuk kayak konten itu, kita bisa brainstorming sih, sama creative team kita biasanya. But it takes a long time gitu dan itu semua benar-benar harus align sama koleksinya I mean what message and what point Kenapa namanya togetherness Kenapa ini selalu harus ada why di situ. So from that why we decide the story And we decide the theme and everything sih sebenarnya Ya kurang lebih seperti itu And then we brainstorming Terus langsung lanjut ke admin Kita bisa kayak interact Gimana nih customer Misalnya mau launching uh, hari apa Itu lebih mungkin ke admin gitu So dari situ nyambung ke semuanya sih So actually semua departemen berperan kalau di KB untuk kayak konten apa yang di gitu. Uh, terus kan kak, kalau misalnya untuk konten apalagi di Instagram itu kan kita harus kayak ngelihat engagementnya kayak gitu kan. Uh, kalau menurut kak Paula sendiri kayak gimana sih cara bikin konten yang engagementnya itu tinggi kayak gitu? Um, gimana ya uh, kadang suka susah sulit juga ya soalnya aku pun kadang uh, ada experience untuk kayak engagementnya tinggi karena kan Instagram tuh um, Algoritmnya tuh kadang suka berubah kan so it depends actually what kind of content juga kadang jamnya juga kamu juga harus Uh, tahu nih mesti jam berapa mesti jam berapa gitu but uh, we actually try everything sih walaupun misalnya konten kita nih misalnya hari ini kita selalu ada one one feed every day atau enggak two feeds every day gitu jadi uh, kayak kita tuh kayak uh, ngeliatin aja gitu oh berarti kita lihat seminggu ini yang seperti ini nih yang like saya banyak dan maybe we can apply that to next uh, next week gitu oh jam segini nih yang kayak gini so lebih di situ sih kita lebih di situ insight ya. Berarti emang kayak harus kayak trial and error juga. Gitu? Yes, yes, banyak banget tuh trial and error. Kalau nggak ada error kayak kita nggak mungkin improve because we need that error to do better sih. Gitu. Benar-benar. Berarti ya emang sejalannya uh, itu juga bisa lihat gimana yang tepatnya kayak gitu ya, Pak. Oke, okay, kalau misalnya nih. Uh, dari konten-konten yang udah dibuat, kayak gimana sih menurut Kak Paulo itu uh, cara bikin promo yang bisa tarik customer itu, kayak, tapi nggak bikin bisnis kita sendiri itu kayak boncos kayak gitu? Oh, uh, maksudnya konten ya? Sebenarnya ya. sih apa yang aku lakuin tuh bener-bener kadang tuh semua berawal dari cerita. Kadang tuh kalau tim aku tuh kayak ngomong, Miss uh, mau uh, bawa konten apa nih bulan ini? Kayak misalnya yang togetherness. Aku selalu ngomong, uh, oke, okay, di samping semua yang kayak uh, kita buat, kayak baju-bajunya, and first of all, the baju-baju yang ditunggu-tunggu juga nih, misalkan sama kerbis gitu. Terus, uh, ya dari situ, aku bilang, oke, okay, kita uh, adain story to uh, throwback juga ya. Jadi mereka juga feel connected, terus mereka juga ngerasa, gitu. Kayak gitu sih. Ya, sebenarnya dari cerita-cerita itu, also kayak, kalau promo, kita lebih ke... Um, IG ads, lebih ke endorsement, terus ke games, terus ke giveaway, lebih ke seperti itu sih. Gitu. Okay. Nah, uh, barusan ke <tuk> tentang endorsement kayak in your experience with perfect dengan salesnya kayak gitu kan halo ya. sore putus, -putus. Iya. oke okay. sebentar ini udah udah lancar belum kak? Nggak denger suaranya. Sebentar. Iya, halo. Halo, kak. Eh? Halo, nah aku baru oh, iya. Oke, <laughs> oke. <Okay. Okay>, tadi <laughs> pertanyaannya itu kayak. Um, dia dari experience-nya Curve itu kayak endorsement itu uh, membantu nggak dengan salesnya? Uh, endorsement yes uh, actually bantu sih awal-awal because endorsement is actually also uh, build awareness kan karena kalau misalnya uh, endorsement itu menurut aku even though misalnya nggak semua langsung ke convert ke sale gitu but I do believe in endorsement itu itu investment in a long term gitu. Jadi, kayak uh, karena kamu dari endorsement itu dapat awareness, mungkin kayak kamu nggak bisa langsung ngerasain, kayak "oke, okay, boom, uh, di post tuh selalu uh, gede gitu, nggak seperti itu." It doesn't work like that. Uh, some of them, ya, misalnya, some of them emang ada, cuman maksudnya, some of them juga bener-bener itu pure awareness yang kita bener-bener cari kalau misalnya dari endorsement, because awareness is an investment for a long term for us gitu. Karena itu, jangka panjang efeknya dari awareness yang bisa mau to mau terus bisa kayak lebih ke um, apa yang kita create lagi tuh udah lebih bisa orang tuh uh, tahu gitu jadi aware karena udah semakin banyak nih awareness yang kita build dari awal-awal kita endorse gitu. Oke. Okay. Nah, uh, sebelum aku lanjut ke pertanyaan dari aku sendiri, uh, mungkin ini aku juga bakal baca dulu pertanyaan dari teman-teman tapi teman-teman juga jangan lupa untuk uh, te kirim terus pertanyaan. Ya karena nanti di akhir acara aku mau bagi-bagi voucher kayak gitu untuk 10 orang. Nah, ini ada pertanyaan dari Novika katanya, "Hai Kak Paula, aku mau bertanya. Kurve kan diarahkan di website, apakah Kurves keberatan untuk awal-awal uh, diarahkan ke website secara kan kalau di marketplace biasanya ada diskon ongkir untuk Kurves yang di daerah jauh. Terima kasih Kak Paula," katanya. Oh, oke. Okay eh uh, sebenarnya sih pas awal-awal uh, so far trouble-nya untuk kayak bawa kayak misalnya customer ke website sih nggak terlalu gimana banget ya cuman mungkin adaptingnya in kalau misalnya pas lagi ngisi alamat gitu mereka jadi kayak kesusahan soalnya kadang suka gagal suka gagal suka gagal seperti itu sih terus kalau misalnya ongkir segala macam sebenarnya kita selalu ada promo gitu kalau di website juga dan kita juga suka ada yang namanya oh kita ada yang namanya kicks juga gitu jadi dari situ juga kamu bisa gain point terus kamu bisa dapet discount untuk next gitu dan itu only on website gitu dan kenapa misalnya nggak marketplace gitu itu because we want to make ours uh, the identity aku mau masih di situ gitu jadi kalau orang cari kerbe ya langsung ke website aja kalau nggak langsung ke Instagram aja sebenarnya kayak gitu but ya itu itu lebih ke our version sih seperti okay, itu uh, justru itu okay. salah satu strateginya kerbe uh, juga kayak gitu ya, yang bisa mm -hmm, biar yang uh, like. I, I'm still I I still want to like uh, still engage with my customer gitu benar gitu. benar jadi ya, kalau reach out benar susahnya kalau marketplace juga ya jadinya susah gitu ya kayak untuk Suka uh, reach outnya aja gitu benar oke okay. nah ini ada pertanyaan dari Kristin katanya um, uh, Hai Kapola, it's nice to meet the mind master, mind master be fine, be fine perfect katanya. My, uh, dan As someone who loves curfe, I want to ask you: What are the major factors that contributes to curfe sales growth? Yes, uh, we really value our originality, sih. Jadi bener -bener kita tuh consistent on what we're doing. Jadi benar-benar we keep the basic ya udah the basic. Mungkin kalau misalnya ada desain yang lebih ke elevated tapi tetap ada essence curve-nya which is we still use our fabric terus juga kadang kita kalau misalkan ada yang essence loose-nya tetap uh, ada yang body fit-nya juga so the identity is still there and still curved gitu. Um seperti itu sih, sapa. So Oke. Okay. Nah, ini uh, ada pertanyaan katanya uh, ke Aku, Wah oh, katanya I'm your one of the big, your biggest fans katanya. Kak aku mau tanya, is this pandemic uh, impacting to your curfew sale? Katanya and how you and curfew fight uh, the pandemic untuk tetap baik-baik aja dan stabil dalam sales. Oh oke, okay. sebenarnya of course we have our difficulties gitu. We made a mistake kemarin-kemarin, uh, but anyway through that mistake kita uh, belajar banyak banget sih. And I'm very thankful for every failure that we have gitu. And then now we are very uh, better in man managing costs gitu. Dan instead of us kayak lebih untuk producing more yang new, sekarang kita bisa lebih gunain resources apa yang kita punya nih. Kayak misalkan aku ada kayak dead stock lumayan karena I've uh, Uh, itu from our past mistake misalkan we produce too much quantity gitu. Nah, dari quantity yang banyak itu dan masih available walaupun kita udah sale daripada bajunya juga uh, jadi waste. So, we were thinking okay, we just create something dari hal yang udah existing nih dari baju ini aku jadi aku uh, jadiin model lain gitu. Kalau misalnya Uh, kalian kerupu, soalnya kalian tahu yang sensational tank yang kemarin baru launching itu juga uh, itu dari uh, existing items gitu. Jadi kita nggak buat baru lagi. Jadi dari bener-bener uh, barang yang menurut aku kemarin kayak aku bikinnya Kuantitinya terlalu banyak dan masih ada. So we make something out of it gitu, gitu sih. Okay. That's nice. Nah, kayaknya ada pertanyaan dari Ju Fridi katanya, Kak, gimana menghadapi uh, atau mensiasati kompetitor yang memasang harga lebih murah dengan kualitas yang mungkin nggak jauh berbeda katanya. Uh, Oke, okay. uh, sebenarnya sih kita quality improve terus ya. Kenapa? Kita uh, ada juga patokan harga sendiri because we have our own customized fabric gitu kan. Terus kita juga benar-benar semuanya uh, actually everything matters uh, in Curve ya. Jadi eh, kayak kita improve the quality terus-terusan gitu because the fabric itu nggak nggak cuma kayak. Oh udah kayak gini-gini aja because I have to improve more karena based on the feedback yang tadi aku bilang customer feedback really matters to me hmm. jadi itu benar-benar aku tuh improve terus tuh fabricnya aku customize ulang aku kayak misalnya kayak lebih tebelin atau lebih tipisin atau lebih uh, stretch customer nggak nggak suka terlalu stretch aku harus uh, custom ulang gitu so so actually itu dari quality improvement sih yang kita udah benar-benar apply dan kita benar-benar taruh banget di curve itu number one is quality and comfort. Oke, okay. nah uh, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Yovita katanya. Uh, hi kak Paul, uh, my name is Yovita and I love Curvy's Collections. Uh, katanya from what you've said before about being connected with your uh, consumers, katanya I can definitely see that from the social media channels. I wonder how do you build such great connections amongst your consumers through social media? Katanya. Yeah, I always Aku tuh kadang tuh suka terlalu jujur sama customer aku. Like if I have problems with survey, I always tell them through live. I said, oke okay, kalian kalau misalnya kalian notice nih aku nggak punya warna putih, because like uh, actually itu karena kain yang warna putih aku tuh sempat rusak. Kemarin aku sempat custom, terus button keluarnya tuh reject terus gitu. So I cannot sell it to them gitu, karena itu jelek, nggak nggak bisa gitu. So I'm very sorry, aku lama yang putihnya. Terus aku harus custom custom ulang gitu. It takes a lot of time. Jadi aku belum bener, bener kayak apapun aku pasti cerita sama mereka gitu. And they feel like they part of the uh, apa uh, kayak bangunnya curve juga gitu. Karena seiring aku kayak improve atau seiring aku ada improvement, aku pasti kayak kasih tahu mereka gitu. And um, always be vulnerable and be open to to them gitu. And telling them always kayak the story kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Kalau enggak kalau misalkan bajunya ada masalah, pasti aku selalu honest ke mereka kayak So because I need their trust gitu. Karena kalau nggak ada trust, uh, aku juga gimana ya bingung juga nanti ngomongnya meyakinkannya itu bakal susah gitu. And I want, I really value the, uh, their trusty. And I will, I really value the the curve's um, feedback. Oke. Okay. Gitu. Kay kayaknya itu salah satu um, strateginya yang kuat banget di curve kayak gitu ya, kayak untuk mendengar terus mendengarkan dari um, customer kayak gitu. Nah. Ini ada yang nanya kak katanya uh, menurut kak Paula lebih baik itu IG atau FB ads atau endorse? Uh, I think uh, endorsement ya, yeah. I think endorsement because at the same time you build awareness juga kan kalau endorsement, gitu mm, itu menurut yeah. aku. Oke, okay. karena uh, dan juga kalau endorse um, yang di endorse juga berconnect apa? Connected juga ya, kayak gitu ke audiensnya. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari Hikmah. Katanya, "Halo, Kak Paula, uh, aku izin bertanya." Oh iya, katanya kan setiap orang pasti bakal mengalami titik jenuh dalam kerjaannya. Nah, cara uh, dan tips Kakak buat tetap mempertahankan loyalitas orang-orang di departemen bisnis Kakak, gimana ya? Gitu, sorry, yang terakhir, gimana cara orang uh, cara? Uh, cara dan tips kakak buat tetap mempertahankan loyalitas orang-orang di bisnis kakak gimana ya kayak gitu? Oh, uh, Oke, okay. uh, sebenarnya kita Kirby we start small karena kayak ya, uh, dari awal tuh aku timnya juga pas grow juga benar-benar dari kecil cil kecil gitu jadi we're very close to one another gitu jadi sebelum kita pindah ke kantor uh, semuanya juga di rumah aku dulu gitu we're like working like we're family gitu jadi kayak we tell each other everything jadi dari situ tuh kita tuh kayak and then we always communicate towards each other gitu uh, I, I built like a vibe in my company tuh kayak I want kayak everyone to be open kalau misalnya nggak uh, bisa ngomong aja nggak bisa it's okay Um, jangan kayak bisa 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 but then you force yourself uh, terus nanti capek sendiri jadi mumet sendiri atau kamu salah nggak suka dengan cara seperti ini gitu jadi ya nggak suka dan jadi bosen karena once you get stressed and you yeah, like you don't love what you do itu bakal udah sih kayak dikasih stres dikit pasti oke okay, I quit pasti kayak gitu The thing is uh, that I value the most karena aku juga pernah kerja dulu uh, jadi aku pernah ngerasain banget kalau misalnya aku nggak suka itu pasti bosan cepet banget terus abis itu kalau udah stres udah deh nggak mau ah gitu kayak udah bye gitu udah nggak mau gitu nah, tapi if you really love what you do gitu and especially now with curve aku suka banget whatever this I'm doing gila aku kayak kepala udah digebuk gebuk gini aja I still get up karena I do love what uh, what I'm doing gitu dan uh, uh, dan tim aku aku selalu ngomong kayak you you gotta love what you do kalau kamu udah nggak suka first of all I ask them kamu suka nggak sama area kamu you can always kayak tell me if you want to change to the other um, misalnya uh, route gitu misalnya kamu mau aku lebih ke graphic design deh kalau aku lebih kayak it feels like oke okay, I really value kayak kamu lebih suka apa gitu because from that itu udah kelihatan nanti kalau misalnya di saat-saat yang kayak lagi mumet pasti mereka akan cari jalan keluar sendiri because they love what they do gitu so yeah that's a tip for me <laughs> benar sih berarti first of all juga love what you do juga pertama-tama gitu ya iya yeah, betul banget Oke, okay. nah sebelum aku lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, uh, aku bakal nanya dari pertanyaan aku sendiri juga. Tapi teman-teman jangan lupa untuk tetap terus kirim pertanyaan kayak gitu. Mumpung kita lagi ngobrol nih uh, sama Kak Paula gitu. Nah, Kak Paula, um, gimana sih kalau Kak Paula nanggapin misalnya kan orang-orang uh, curve ini kan termasuk lokal brand gitu kan ya. Gimana sih Kak Paula nanggapin orang-orang kalau mikirnya tuh kan kayak ah uh, lokal brand itu harusnya murah kayak gitu kalau misalnya mahal ya sekalian aja beli uh, produk luar kayak gitu kak kalau menurut kak Paula gimana? Uh, I think uh, the quality that curve give uh, itu benar-benar uh, I think itu malah affordable banget gitu. Bikin uh, <laughs> pertama kali pas orang itu melihat Curve, they thought it's like five hundred 500 tahu? I don't know why. Aku selalu dapat uh, info kayak gitu dari Kirby. Sometimes ada yang bilang, uh, ini selalu kayak nya berapa? Tagup-nya berapa ya? Uh, and then I told them 160k. Oh my god! I thought 500 ribu kayak, oke. Okay. So sebenarnya so kayak orang lihat tuh kayak uh, kayak udah mahal gitu. Tapi sebenarnya it's very affordable. It's like di masih di bawah 200.000 ribu gitu. And the quality that we offer itu benar-benar. Uh, apa yang aku juga udah pernah beli di luar gitu kan itu tuh maksudnya uh, beda gitu the fitting and everything gitu jadi itu kayak uh, dan kita nggak bisa compare sama uh, produk lain ya because I know that each product apalagi kayak each brand itu pasti ada kayak ciri khas masing-masing gitu but I do believe my product is the best and we offer the best quality gitu in Curve. Benar sih, dan uh, ya sebenarnya kalau untuk dengan harga yang benar-benar affordable Dan kualitas yang uh, bagus kayak gitu uh, I think uh, you got your money's worth juga sih ya benar. Nah um, oke okay, kita lanjut ke pertanyaan dari um, Idi katanya, hai Kapau katanya You're my role model in building business katanya Aku mau tanya nih, jadi aku kan baru mulai bisnis Bagaimana cara menemukan target market yang pas? Karena biasanya masih ada beberapa orang yang pertanyain masalah harga kayak harga kompetitor lebih murah kayak gitu dan promosi apa yang efektif untuk uh, awal mula bisnis? Uh, Oke, okay. first of all, uh, I think before you start, never compare to others. Karena kalau karena waktu aku mulai, aku pas pertama kali mau mulai curve, I remember I have this conversation with my husband and my sister gitu. We compare to others gitu. Oh my god, this one sells cheap. If you want to sell this one, orang nggak ada mau beli sama lu, especially if you are new. Gak, kayak gimana lu jelasin produk ini ke orang? But then I realize kayak kalau kita terus terusin banding bandingin sama orang, we're not gonna be finished. Karena kamu gak akan selesai ngerjain your project gitu kan. But you, hmm. if you are um, really kayak kayak perhatiin produk kamu and the way you make the products and you use certainly ya yeah, you personally pasti kamu bakalan tahu sendiri kamu harganya itu berapa because you add value in it gitu and you cannot compare to others ya yeah, because you yourself yang tahu produk uh, produk kamu gitu And ya, yeah, everything itu benar-benar have to be came from you. Pokoknya jangan ngeliat kanan-kiri, uh, pasti rumput sebelah tuh lebih bagus, but just believe in your product, uh, just keep developing the products, gitu. Uh, I do believe kayak setiap products and uh, setiap brand itu pasti ada ciri khas masing-masing, gitu. And from that ciri khas, they thrive, gitu, towards one another. Oke. Okay. Nah, Kak, kan kalau awal awal mulanya Kak Paula bikin Curve itu kira-kira tantangan eh, tantangan yang waktu itu Kak Paula pernah hadapin pas ngebangunnya apa sih kayak dan dibandingin sama yang sekarang tuh bisa dibilang Curve itu udah established kayak gitu kan. Kalau sekarang kayak gitu tantangannya juga apa kayak gitu Kak? Oke, okay, kalau dulu kayak masih nggak pede karena produknya juga baru. Habis <laughs> itu kayak gimana cara yakinin customer if our product is so good. Tapi kalau sekarang mungkin kalau untuk ke produk orang bisa lebih mau tuma terus aku bisa ada kerdi sekarang yang ngebantuin aku ngomong B produknya bagus I wear it Aku, uh, uh, I mean, I'm this size. Aku bagus banget pakai ini. So they can recommend one another kalau sekarang gitu. Kalau dulu tantangannya bisa bisa lebih ke seperti itu kayak, okay, how I marketed gitu. Terus gimana cara ngakin orang they will look good in it, they will feel good in it, they will feel confident in it. Itu itu tantangannya dulu. But then udah times goes by. Kalau sekarang tantangannya adalah how we maintain it. <laughs> Jadi kayak once you establish it, you have to also maintain it, kan? Because you you want it to be long term. Jadi how you maintain it itu yang and ya yeah, and, and you want to grow kan pasti kamu mau tambah gede juga gitu. Nah that is the trickiest part that we are having right now and we um gimana ya kayak nggak mau bikin orang jadi nengok gitu harus tetap lihat kerbe terus gitu. So that's our challenge. Nah ini uh, agak nyambung sama pertanyaan selanjutnya Kak. kayak dari kalau sendiri ada masukan nggak kalau misalnya punya branding baju yang lumayan Eksentrik Kayak gitu um, Terus Kayak Dan agak nggak pede Dan gak yakin Kayak gitu Kalau marketnya banyak Eh iya Halo Oke okay. Sony <laughs> It's okay. Aku cuma bingung ini aku yang putus Atau Kak Paula ya enggak right. <laughs> apa-apa kok Kak Jadi uh, tadi pertanyaannya um, Agak nyambung sama yang barusan dibahas uh, Kayak ada masukan enggak Dari Kak Paula untuk misalnya punya Branding baju yang lumayan eksentrik Karena agak nggak pede Nggak uh, yakin orang marketnya itu Banyak kayak gitu Boleh diulangi? Tadi aku sempat putus-putus Oke, okay, ya, yeah. um, ada masukan nggak dari Kak Paula untuk branding baju yang lumayan eksentrik, kayak gitu, karena agak nggak pede, nggak uh, yakin, kayak gitu, marketnya banyak. Oh oke, okay. I think it should start within you. Karena when I first promote Curve, uh, curve itu bener-bener dari diri aku sendiri. Aku selalu pakai, aku yang jadi model juga, so people can relate to me more. And even I put it on my sister. Kadang aku suka review juga ke my sister gitu. Because kayak, uh, kenapa start dari kita? Because we want to feel, uh, we want to make uh, other people feel kayak, oke okay, di gua bagus berarti di semua orang bagus gitu like we have to convince that gitu and through action ya dari badan kita atau misal dari badan my sister gitu and every shape of body is very beautiful gitu dan pakai apapun uh, pakai curve tuh benar bagus it's really kayak mm, make you feel uh, confidence dari diri kamu sih it it start within you nanti orang will feel kayak misalnya will feel kayak oh ya yeah, jadi penasaran deh pengen cobanya deh pengen cobain produknya deh jadi penasaran deh jadi kayak gitu The the feeling itu bakalan ada yang narik gitu. Come on, let's try, let's try, <laughs> kayak gitu. Berarti uh, start uh, from yourself, self. Yes, start within, yeah, start within you. you. People will eventually see pasti. Aku percaya banget. Oke. Okay. Nah uh, ini ada pertanyaan lagi. Katanya uh, ada tips atau uh, gimana step awal how to start brand awareness kayak gitu for new business. Hmm, okay. I think uh, for me endorsement is very important Kalau misalnya pas awal-awal gitu To build awareness gitu I think much more describe your products juga uh, More often do uh, live or engagement Kalau misalnya nggak mau live mungkin lebih ke review your product gitu Biar, uh, I mean everybody will know Terus kalau aku personally Uh, to build kayak uh, awareness, kadang aku juga suka wa my friend and send out the catalog gitu. Kadang suka dm people, uh, dm. Kadang aku udah dapat customer misalkan, uh, lalu kayak customer uh, customer aku misalnya nggak tahu nih aku keluar baru. Terus aku sering banget kayak dm mereka kayak door to door, kayak halo, aku lagi keluar baru nih. Uh, kalau nggak aku akuan dulu jadi admin di handphone, jadi aku sering juga kayak halo, aku lagi keluar baru. This is the catalog, please check out, kayak gitu gitu sih. Dari situ lebih ke mouth to mouth lebih kayak. Uh, emang kalau awal Mouth to mau itu juga uh, penting ya kayak gitu. Karena sebenarnya jujur aja kalau aku tahu Carve itu juga mau tuh mau dari teman aku sendiri wow. karena dia beli kayak gitu. Iya. Karena kayak kayak belum pernah lihat Instagramnya sebelumnya kayak gitu kan. Jadi taunya kayak karena ada yang beli ngerekomendasi rekomendasi Jadi ya udah ikut beli kayak gitu. Nah Wow. <laughs> Nah ini Kak ada pertanyaan lagi. Katanya, um, Kak uh, pernah nggak mengalami uh, kontra segmentasi selama perencanaan uh, segmen pasar kayak gitu? Kalau pernah gimana cara ngerucutin segmen-segmen tersebut biar jadi pilihan yang tepat? Uh, sorry, aku boleh ulangi pertanyaannya? Oh, boleh, boleh. Iya, uh, katanya Kakak pernah nggak mengalami um, kontra Segmentasi selama perencanaan uh, segmen pasar kayak gitu, kalau pernah gimana, Kakak? Cara ngerucutin segmen-segmen tersebut biar jadi pilihan yang tepat. Oh oke, okay. so I think uh, untuk mengetahui kebutuhan yang lebih di luar sana ya. Jadi, untuk lebih kayak market mau apa nih gitu kan? Kalau misalnya aku tangkap pertanyaannya, iya, itu balik lagi ke yang tadi sih. Aku aku sering banget yang to my customer gitu. That's why I always tell them gitu, after you receive the clothes kayak kamu. Uh, How do you feel in the clothes? Kayak kamu lebih suka model yang kayak gimana? Lebih suka model kayak gini, kayak gini gitu. Jadi it determines me to kayak uh, make uh, products yang next collectionnya gitu. Jadi dari situ aku lebih tahu nih Kervis lebih suka mungkin yang tangannya lebih seperti ini atau tangannya lebih cowok ke sini atau lebih ke situ gitu. Jadi dari situ aku udah narrow it down. Dari situ aku kayak uh, terima semua, aku compile lalu yes aku apply to the next batch gitu. That's how mm, that's I so do it. Cool. Nah, kalau ini ada pertanyaan dari Fadila katanya kalau mau buat produk baru apakah Kak Paula sendiri uh, yang brainstorm atau ada tim yang kreatifnya sendiri gitu. Uh, produk uh, di uh, baju? Iya, di uh, uh, produk baju aku sendiri. benar-benar <laughs> semuanya ya Kak Paula ya aku sendiri untuk yang tim desain masih aku sendiri tapi ya. aku tetap kayak tanya feedback sih eh bagus nggak eh bagus nggak tapi tetap ngikutin kata hati sih kayak something uh, I will make something that I personally use yang pastinya soalnya hmm. kayak kalau aku juga nggak pakai aku bingung oh. cara marketingnya gimana gitu it has to be kayak uh, kamu pakai gitu biar nggak bingung kan nanti ngejelasinnya oh karena gini gitu, karena kalau kalau nggak pakai kan bingung tuh Gimana ya just, But if something that you like Something that you personally use You, you, you have yeah, Personal attachment To the product itself Jadi pas kamu marketingin Juga kayak You know where to go Gitu ya. Nah kalau uh, Pada saat awal-awal Katanya riset Yang Kak Paula lakukan Buat Untuk ngebuat curve Itu gimana aja Kak? Oke okay, Research Pastinya aku ngeliat market sih Kayak uh, Market lagi mau apa nih? Terus trennya lagi apa? Terus kayak untuk menetapkan harga, of course aku ada market research juga, tapi at the same time aku juga consider uh, kayak produk uh, produk aku gimana nih untuk ingredients-nya, segala macem kayak gitulah untuk bumbu-bumbu uh, kain seperti itu. Uh, terus uh, dari situ, um, I keep asking myself. Uh, What are you trying to bring in? Curve gini ke orang gitu, kayak kenapa kamu buat ini gitu. I always ask myself that gitu, so that when, when I uh, create something, I also added value in it. Jadi, aku nggak mau kayak cuman it's just a product gitu. Uh, but no, I want to help others look good gitu. That's the point so makanya curve di sini gitu so actually that's what I did I actually have no business plan before I mean like written business plan karena aku belum benar jump in langsung pengen coba gitu like aku ke tanah abang sendiri like I don't know uh, kayak harus kemana aku waktu ke blok A ke blok B aku lupa tapi aku kayak ngiter gitu and then like I I want to find the fabric yang emang ada di bayangan aku gitu So yeah, I just jump in, everything I jump in gitu. And then my husband and my sister juga kayak, just, they, they they both supported me, kayak they believe in me, whatever that you think it's right, just do it, they said. So yeah, I just did it my way. <laughs> okay, nah kalau inspirasi brand Kak Paula untuk branding apa Ada nggak, Kak Paula punya kayak inspirasi sendiri nggak kalau untuk branding kayak gitu? Uh, kalau branding sih, uh, kayaknya untuk spesifik nggak ada ya. Kalau brandingnya, soalnya kayak "I want to create my own vibe", tapi kalau misalnya inspiration uh, kayak untuk who inspire me yang punya sih Sarah Blakely. I really love her a lot. Okay, I look up to her the way she did her business gitu, the way she really hustle gitu, itu itu benar-benar inspire me to do something uh to do something gitu and to be a better person gitu. Jadi dari situ aku suka banget gitu she inspire me a lot. Kalau ah ini ada yang tanya katanya kalau strategi awal pas launch curve apa aja Kak Gitu. Hmm, oke. Okay. Jadi, pas awal aku tuh, uh, kadang suka bermimpi dan berhayal juga. Jadi, aku pengen <laughs> banget awalnya. I, eh, um, uh, gini, gimana ya? Aku pengen jadi ke kayak kalau orang pikir tank top tuh to curve gitu. Orang pikir tank top orang pikir top curve gitu. Pengennya goalnya seperti itu gitu. So, I want to make something yang pas launch itu kayak... eh. Uh, It's a brand that they never, uh, they never see before. Aku, aku bilang awalnya kayak gitu, but in my version ya. Jadi ini kayak dibayangkan aku dulu. Aku juga, aku jadi pas awal-awal, aku ada ini semua namanya video campaign, video launching, ada kayak teaser story. Jadi it's like a movie gitu. Jadi kayak Bener-bener oh, excite all orang gitu. Apa sih ini carve? Apa sih ini carve? Kayak kayak something seperti itu sih. Uh, so, uh, actually that's what we did sih kayak a campaign terus kayak. Uh, lebih ke teaser-teaserin bajunya Kita flat lay bajunya Lebih seperti itu Itu pas awal banget kita launching Oke okay. Nah uh, ini ada yang nanya kak uh, katanya According to you How does the amount of money influence uh, The freshly opened business katanya And Oke okay, ya yeah. And if it's okay with you Katanya can you share how much uh, How much does it cost you to start curfe? Oh oke. Okay. Mm untuk how much-nya uh, untuk how much-nya in the range of kayaknya uh, 20 20 20 to 30 million awal-awal gitu. But then I really ini kalau aku gini awalnya aku I didn't produce much of the stuff tapi I do invest more in the marketing gitu Because uh, I want to build awareness I mean awareness very number one <laughs> Kalau kamu udah lagi bikin brand I think awareness is my number one Build awareness as much as possible gitu So but, uh, by then Aku tuh kayak endorse waktu itu Aku lebih invest more on the endorsing gitu In the first three months Terus aku produce barangnya itu kayak Kalau dulu tuh aku cuma ada pasta tank Terus warnanya juga cuma cream or black just like a usual basic color. Terus juga kuantitinya cuma 10 and the size is not that much gitu. So I really kayak focusing investing more on the marketing. That's actually what I did. And yeah, mm -hmm. itu jadi long term sih awareness itu. Jadi dari situ langsung meluap, meluap, meluap and then uh, the money yang aku dapat dari collection yang uh, awal bisa aku buat untuk yang collection yang kedua terus aku puterin lagi buat uh, awareness lagi gitu. Sampai terus-terusan, I think the first six months, I think the first six months ya, terus baru kita lebih ke uh, invest more di our team gitu, lebih atau aku ada admin baru setelah enam bulan seperti itu sih. Nah, uh, kayaknya ada pertanyaan dari Mega, katanya uh, gimana caranya memilih kol atau influencer untuk yang tepat untuk bisnis kita dan gimana cara untuk menentukan budget marketing yang sesuai. Uh. Oh oke. Okay. Uh, sebenarnya kalau untuk penentuan KOL untuk influencer sih sebenarnya harus yang benar-benar brand kamu banget sih. Like you have to see the influencer, whether the influencer wear it or not gitu. Jadi benar-benar style dia apa enggak Jadi kamu harus lihat because the, nanti kalau misalnya itu benar-benar dia banget, the way she marketed itu benar-benar purely kayak emang beneran emang itu style dia gitu. So, when they uh, kayak review your product, itu benar really from the heart, gitu. Dan mereka benar-benar suka, gitu. And most of the influencer yang dulu aku juga pernah approach, mereka sekarang juga jadinya beli, gitu. Because they really love the product, gitu. It's their style, it's them, gitu. So, yeah, I'm very happy about it, gitu. And they really, kayak, uh, honest review, gitu. Jadi, dari situ juga mau tuh mau tuh dari influencer terus ke teman-temannya gitu kan jadi oh ini bagus ini bagus so, really matters gitu dan kervis juga kervis kalau udah uh, terima produk hmm. kervis tuh kayak review-review uh, kayak customer aku juga ya maksudnya kayak customer aku tuh kalau udah terima produk hmm. karena bisa, mereka bisa review terus kayak reviewnya tuh bener-bener detail terus kayak kayak teman-temannya kadang bisa ngeracunin temennya terus sekarang dia bisa kayak kasih aku screenshot nih chat ci aku diracunin racunin 10 temen aku nih mau beli kerby gitu Gila sih, apa ya? <laughs> Seperti itu. Oke. Okay. Nah, Kak, kalau misalnya uh, Kak Paula sendiri dalam menjalani bisnis ini, Kak, pernah ngerasa kayak burnt out kayak gitu nggak? Atau hilang motivasi kayak gitu? Dan cara Kak Paula ngatasinnya gimana? Uh, pernah sih, pernah banget. Soalnya it's like, uh, kalau misalnya kita udah punya mistake, sometimes it's hard for us to like admit. Oke, okay, I did something wrong, gitu kan. Jadi kayak dari situ tuh untuk admit itu yang bikin aku tuh kayak, ah oh, seriously, seriously, seriously gitu. Tapi dari burnout itu kalau aku diam aja, I think kayaknya udah berakhir deh, curve. <laughs> Maksudnya, tapi but then I I realize kayak no, I love this gitu. I should be able to find the solution gitu. Nah, aku tuh kadang kalau misalnya di sini ada tim aku dan kalau misalnya kalian nonton, aku tuh sering banget gangguin tim aku and I will just ask question, ask question, ask question sampai aku tuh dapat jawaban gitu. What did we do wrong? What did we do wrong? What did I do wrong? Kasih tahu aku dong kayak the answer gitu. Sometimes like I'm being annoying, tapi kalau misalnya aku nggak dapet kayak jawabannya tuh aku belum tenang gitu. But then seeking those answer itu yang bikin aku lebih kayak oke, okay, I think I should do this, I think I should do this gitu, finding new ideas gitu dari burnout gitu semakin aku bertanya, semakin aku ngoceh, kadang juga aku live, live sama Kirby, aku suka cerita-cerita, tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol sama customer aku, dapat sesuatu gitu, so like, oke, okay, I'm gonna like keep talking, ya udah dari sini <laughs> jadi aku lebih kayak, oke, okay, I just keep talking, dari situ aku jadi lebih bisa lihat, oke, okay, there always be a light, After dark, kayak gitu sih. <laughs> bener banget, nah kak ini ada pertanyaan dari Fadila, katanya berapa lama kak Paula sadar kalau curve itu udah cukup besar kayak gitu, dan menurut kakak cara terbaik untuk meningkatkan awareness line endorse apa? untuk, dan menurut kakak sorry yang tadi last question ah, ya menurut kakak untuk cara meningkatkan awareness line endorse kayak gitu Oh, selain endorse ya, Oke, okay, kalau misalnya tadi untuk yang awal, I think uh, we're still growing. Jadi, aku nggak tahu deh. Maksudnya, uh, kapan aku bisa bilang kayak curve is there, gitu. Because uh, I think we're always gonna be speaking, deh. Because we're always growing, growing, growing. We'll always do our improvement. Because kita tuh, we, we just learn every day, gitu. Kayak nggak ada di tahap yang kayak, oke, okay, I should settle down Kayak, kayak belum. We, we, we still learning, 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 learning. Seperti itu sih. Dan untuk untuk meningkatkan awareness, kayak lebih ke, kalau aku lebih ke customer engagement ya. What I do now gitu. Selain influencer gitu. And also lebih ke um, collab, terus kayak target international market mungkin uh, nantinya gitu. Jadi kayak pelan-pelan gitu. Jadi dari collab juga kita bisa lebih build awareness uh, di, um, maksudnya, yang sama kolab kita itu loh, jadi kita menjangkau market lebih banyak lagi. gitu itu dari aku sih. Oke, okay. nah um, kayaknya ini karena kita udah satu jam ngobrol, um, kalau misal teman-teman ada pertanyaan sih sekarang tanya ini, cuman kalau nggak ada, kayaknya aku ada satu pertanyaan terakhir uh, sebelum kita tutup acaranya. Um, Kapol kayak Menurut Kapola sendiri, how important it is to like um, keep up with the latest trends kayak gitu. Oke, okay, I think it's very important to keep up with the latest trend because you also want to know what's going on with the market. But at the same time, juga jangan terlalu tenggelam di tren itu because you will lose your identity gitu. Because the brand identity is very important. You have to still be you. Otherwise, kalau kamu hilang di tengah-tengah tren, like customer will be confused kayak lo kok tiba-tiba berubah jualannya gitu, like. Mereka jadi bingung, jadi ini jualan apa gitu misalnya, jadi kayak jadi nggak dapet gitu kan branding kamu juga nggak dapet, kayak people will lose it gitu. Nah, ya kalau misalnya kayak gitu sih aku bilang tetap keep up with the trend, but never lose you juga di tren itu, tetap hmm. being you gitu, and ya yeah, blending it very well. <laughs> Oke, okay. eh ternyata ada uh, satu. Pertanyaan lagi, katanya um, visi branding Kak Paula buat branding secara general itu gimana Kak? Our vision is to inspire other people. See, actually, that's why sometimes I always love to tell stories. Sometimes I give Kirby's also a chance to tell their stories, gitu. because like we're here to inspire one another. Gitu. Aku bener -bener ini based on my insecurities insecurities. but knowing that I am not alone through my own story. Sometimes I could uh a uh, dairy IG life. Aku and then when they uh, when they told me, kayak, uh gue juga kayak gitu loh, gue bisa relate sama lo dan you know that you're not alone. It felt so great kan, gitu kayak oh my god ternyata gue gak sendirian. Ya. Normal nih orang-orang ada kayak gitu juga gitu. And I want people to also feel like that gitu. So yep our vision sih really want to inspire other people and wanted to involve other people to inspire other people through Carve. Okay. Uh, we hope kayak gitu. Dan uh, emang bisa Corve itu bisa uh, menginspire. Uh, semua yang di reach-nya ya kayak gitu. Oke, okay, nah kita udah satu jam nih ngobrol-ngobrol. Jadi aku mau uh, bilang terima kasih banget buat teman-teman sama Kapola juga yang udah ada, uh, ada di sini malam ini. Uh, tapi sebelum aku tutup acaranya, aku mau ngingetin lagi untuk uh, jangan lupa uh, cek kreatif marketplace. Tadi yang udah nanya-nanya nanti aku bakal chat. Di grupnya kita tadi ada uh, untuk mendapatkan vouchernya, kayak gitu. Jadi, jangan lupa, itu bisa banget kalian pakai di uh, Creative Up Marketplace. Jadi, kalian kalau uh, punya bisnis dan mau bikin media, uh, social media brand, kalian lebih kecil lagi, itu bisa banget manfaatin Creative Up Marketplace. Oke, okay, kalau gitu, uh, aku mau bilang terima kasih banyak nih ke, ke Paula untuk menyempatkan waktunya malam ini uh, yang udah sharing-sharing sama banget. kita. Thank you I banget! I feel so honored udah diundang sama creative hub. Thank you, guys! Iya, kita juga uh, honored banget, kayak Ka Paula mau sharing, sharing sama kita malam ini. Dan semoga uh, apa yang udah Kak Paula sampaikan malam ini tuh bisa bermanfaat ke teman-teman yang udah datang. Yes, thank you guys! <laughs> I love sharing. Iya, <laughs> <laughs> yeah. oke, okay, thank you, thank you semuanya, thank you yang udah datang juga malam ini. Kalau gitu, uh, aku Tami dari Kreatif Hub, pamit undur diri dulu. Thank you Kak Paula. Thank you. <tune> Halo, saya Dian Sastrowardoyo, dan hari ini saya lagi menjadi salah satu pengajar di workshopnya Creative Hub. Uh, komunikasi is very important karena kita sendiri yang direct karena enggak um, semua orang model dan enggak semua orang bisa difoto. Pattering ya. Itu uh, menguntungkan banget karena aku bisa nge -just. Jadi klien yang klien lihat tuh udah udah seperti editan, tapi memang belum sempurna. Kalau kalian 45 derajat, otomatis settingan ini harus digeser-geser lagi. Jangan settingan flat yang 45 derajat, blok-blok sama. Kalian harus geser-geser dikit paling. Selain kita melatih ketahanan mental kita, kita spirit spirit yang tinggi. Kita harus mengenal diri sendiri. Itu tuh kita tuh efektif tuh belajarnya gimana? Kayaknya berkembang, ya harus kita harus mengembangkan diri sampai di posisi aman dong sampai kita udah punya citra yang baik punya uh, track record yang baik punya portfolio, punya khas yang kuat seorang videographer, fotografer, produser, makeup artist, influencer, atau talent profesional yang bekerja di industri kreatif? Pernahkah kamu mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan di industri kreatif? Ataupun sedikitnya relasi membuat kamu kesulitan dalam mencari talent profesional untuk menjalankan proyek yang kamu miliki? Jangan sedih, creative people! Saat ini, sudah ada Creative Hub yang akan membantu kamu dalam mencari pekerjaan ataupun pencarian talent profesional di industri kreatif. Kamu bisa ke halaman Find Projects untuk mencari pekerjaan yang ada, dan juga talent directory untuk mencari talent sesuai kebutuhanmu. Creative Hub adalah platform jaringan yang sedang berkembang pesat untuk menghubungkan kreatif profesional dengan talents dalam industri kreatif di Indonesia. Ayo, tunggu apa lagi? Sign up sekarang dan lengkapi akun profilmu di www.creativehub.com.